rapi. Wah, di mereka ada konsep drive thru, jadi orang belanja di mobil aja, beli-beli tanaman, beli bibit apa beli pupuk. Nah, ini dia nih sudah ini nih. Kulo nuwun. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar? Saya Agan. Saya kemarin ini janjian sama Bu Ita. Ini samping Merapi kan, benar ya? Nah. Bu Ita ada di mana? Bu Ita ada di kebun, Pak. Ada di kebun ya. Oke, kemana sana jalannya ya? Oke. Baik, saya permisi ya, Mbak. Selamat bekerja nih. Waduh. Nuwun, Bu Ita. Selamat pagi. Wah, apa kabar Bu? Sehat? Kabar baik. Kayaknya seger banget nih udah di. Iya, petani. Iya, saya janji-janji tapi saya tadi jalan-jalan ketemu juga akhirnya Capung Merapi. Jadi saya tempat tanya itu ada drive thru segala macam ya. Iya, supaya mempermudah ibu-ibu yang enggak punya waktu mampir sambil beli sayuran. Nah, Bu Ita, seperti janji saya dengan Bu Ita nih, saya pengen lihat nih konsep urban farming yang Ibu terapkan di sini. Ceritain dong, Bu. Sebetulnya urban farming itu kan dari pertanian di perkotaan, ya kan? Nah, selama ini teman-teman yang tinggal di kota selalu beralasan tidak bisa menanam karena tidak punya lahan. Nah, obsesi saya adalah semua ibu rumah tangga menyediakan makanan sehat di rumah dari hasil kebunnya sendiri. Makanya di sini saya ingin menunjukkan contoh saja bahwasanya dengan menggunakan kaleng bekas, ember bekas, bahkan pakai plastik bekas minyak pun kita bisa gunakan untuk media untuk tanam. Media tanam. Nah, ini satu pohon cabai ini sebetulnya untuk rumah tangga 1 tahun cukup satu pohon. Masa Bu? Ya, kalau orang yang doyan makan cabai masa? Ya, sekali makan cabai memangnya mau 20. Dan ini cabainya pedes sekali. Pedes. Ya, jadi di rumah dengan ada pohon cabai, pohon tomat, pohon sayuran, pohon apa namanya bawang merah itu semua bisa disediakan jadi untuk keluarga. Jadi untuk satu orang satu keluarga cukup satu pohon. Cukup satu pohon. Dan sudah saya buktikan, iya. Karena ketika merahnya banyak nggak kemakan, kita simpen, taruh di kulkas, kita simpen, taruh kulkas itu cukup. Iya. Waduh. Jadi ini konsep benar-benar menjawab tantangan ini ya, tantangan kebutuhan ya. Jadi walaupun di perkotaan punya bahan-bahan bekas kita pakai untuk menanam. Lalu sepanjang masih punya dinding dan genting, ya beliau teman-teman ibu-ibu rumah tangga bisa menanam sayuran. Nah, sayuran yang kita tanam sendiri itu ibu akan tahu bahwa itu pasti sehat. Ya betul, kan? Betul. Untuk karena mendapatkan sayuran organik, kata-kata mereka sendiri organik yang tanam ya, mereka sendiri yang tanam, mereka sendiri yang siram, mereka tahu nyiramnya pakai apa, mupuknya pakai apa gitu ya. Kalau kita beli di toko ada tulisan organik, yakin itu organik, tidak 100% yakin. Tidak, tapi kalau kita tanam sendiri, untuk kita petik, kita kasih ke suami, ke buah hati, itu yakin bahwa itu betul-betul sehat. Ya. Itu dia. Nah, ini hanya memanfaatkan ini apa? bekas kaleng, bekas ember, lalu ini kotak-kotak kayu, ini juga bekas cat. Jadi nggak ada alasan nih Bu ya? Tidak ada alasan, tidak ada alasan. Kenapa Ibu melakukan ini? Nah begini, kalau kita makan kan karena mau sehat. Iya. Nah sekarang kalau yang kita makan itu buah atau sayuran yang kena pestisida, yang artinya itu adalah racun. Iya. Berarti kita memakan racun. Nah, kalau kita makan makanan, mau makan supaya sehat, ya makan makanan yang tidak diracun. Itu. Karena ternyata penyakit-penyakit yang sekarang timbul kan semua dari pola makan, gaya hidup. Jadi minimal dari pola makan dengan makanan sehat, harapan saya masyarakat perkotaan akan sehat. Baik, itu kan Ibu berpikir dari sisi skala rumah tangga. Betul. Tapi kalau dalam skala petani misalnya, skala petani sudah masuk dalam skala produksi atau industri katakanlah begitu. Petani kita kan rata-rata petani yang lahannya tidak luas. Oh, lahannya tidak luas, betul. Rata-rata kepemilikan kalau saya nggak salah pun cuma 1000 meter sampai 2000 meter. Ya, betul. Sampai 2000 meter. Betul. Nah, ini
bagaimana konsep ini bisa menjawab produktivitas, Bu, tantangan produktivitas mereka? Sangat bisa. Ya. Jadi kalau petani selama ini hanya menanam selalu dalam posisi horizontal. Jadi yang dimanfaatkan hanya di atas lahan. Sementara kita setiap dinding, setiap celah bisa kita tanami. Uh-huh. Itu satu. Yang kedua, petani selalu menanam satu jenis. Misalnya nanam cabai semua. Yeah. Nah, di sini nanti Bapak akan lihat kebun saya bahwa dalam satu bedengan itu 3-5 macam jenis tumbuh-tumbuhan yang kita tanam. Yeah. Supaya petani bisa menanam tiap hari nanam kangkung, satu minggu nanam cabai, satu bulan nanam labu. Jadi setiap hari dia punya pendapatan. Tapi kalau nyinggung-nyinggung soal pendapatan, pendapatannya gimana, Bu? Cukup nggak untuk menghasil apa kalau mereka menanam satu jenis tanaman saja? Untuk rame-rame, maksudnya satu bedengan untuk jenisnya macam-macam. Nah, supaya mendapatkan nilai yang bagus, di sini makanya saya membuat drive-thru ini, petani harus menjual langsung pada konsumen. Karena ternyata dari petani sampai konsumen ini ada 9 pintu. 9 mata rantai gitu Dengan 9 mata rantai ini kita hilangkan, petani akan mendapat nilai yang sangat bagus. Contohnya di sini kita ada kol ini ya. Ini di kebun, kalau di daerah Kopeng sana, 1 kilo 1.500, tapi di pasar 10.000, bahkan 5.000. Andai kata petani ini bisa langsung mengakses pada pasar, dia akan mendapatkan nilai yang lebih. Iya, dia kalau di tingkat petani selama ini cuma 1.500, kalau dia bisa langsung ketemu konsumen, jual 5.000 aja sudah. Apalagi organik, bisa jual 20.000. Waduh, nah, jadi sekarang, itu menjawab benar, Bu, ya. Betul. Tapi Bu nggak dimusuhin sama yang mata rantai yang hilang itu, Bu, ntar. Saya rasa enggak lah, rantai-rantai itu masih bisa berada di mana-mana, misalnya untuk ke supermarket, mungkin untuk ke restoran atau ke pabrik-pabrik. Ini kan hanya khusus untuk ibu-ibu rumah tangga. Konsep yang lebih adil ya, konsep yang lebih adil. Artinya kalau memang di tingkat petani harganya 1.500 sampai di supermarket ya 2.000 atau 3.000 kan masih lebih ini. Masih lebih bagus gitu. Jangan sampai di supermarket 10.000, di petani cuma 1.500. Enggak adil ya, Bu, ya. Iya. Dan apa, Bu? Dan kalau di petani 1.500 masuk ke supermarket bayarnya tempo. Kalau ketemu langsung, kalau ketemu ibu pembeli langsung akan ada cash and carry. Wah, ini luar biasa nih, artinya mimpinya ibu benar-benar bisa mensejahterakan petani. Nah, satu lagi, ini sekarang kan ibu-ibu lagi demam sehat ya. Akan makannya maunya salad. Nah, kalau salad itu tidak organik dimakan mentah bagaimana? Nah, jadi dengan organik ini, ibu-ibu yang kepengen menyajikan salad untuk suaminya, untuk anaknya, atau bikin burger, ini kan dalam posisi organik, posisi non pestisida. Baik, Bu Ita, satu lagi terakhir, lahan yang ibu kelola ini berapa? Kalau yang seluruhnya 2,4 hektar, tapi kalau untuk sayuran ini 6.000 meter, tapi urban farming ini hanya 500 meter. Urban farmingnya 500 meter. Ya. Hasilnya berapa, Bu? Nah, urban farming. Kalau ayo jujur aja, Bu. Jujur. Iya, saya akan jujur. Kalau ini selada, kita jual per kilo kan 30.000. Saya di sini tidak jual selada, tapi jualnya salad. Ya, satu piring salad 15.000. Jadi kalau ini saya jual 30.000, kalau jadi salad 300.000. Waduh, menjawab, sangat menjawab. Ya, terus di sini tomat, kalau kita jual 1 kilo 20.000, saya bikin saus tomat kita jual 100.000. Baik, terima kasih, Bu Ita. Sekarang saya mau belajar teknologi untuk menanam dengan di urban farming ini. Sama nanti siapa, dengan Bu? Pakarnya namanya Mbak Tanti. Mbak Tanti ya. Ada di mana beliau? Jadi insinyur di sebelah, UGM. Di sebelah sana. Baik, saya akan menuju ke sana. Terima kasih Agan. Berita. Sampai ketemu. Sehat terus. Sehat Ibu. Terus. Nanam terus. Selalu. Amin. Amin. Terima kasih, Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana itu Bu Tanti tadi?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Tanti ya. Iya Pak Gan. Mbak Tanti saya Agan. Saya tadi sudah ketemu sama Wita. Wita udah kasih tahu Mbak Tanti ya. Iya. Iya. Tadi kan saya bicara soal urban farming secara umum pada Wita. Nah terus gimana sih kalau urban farming ini ada teknologi khusus nggak yang diterapkan di urban farming? Oh itu ada nanti pakarnya Mbak Tanti katanya. Iya Mbak. Jadi kita mau tanya-tanya nih. Jadi kan ini kita memberikan transfer ilmu pengetahuan pada pemirsa-pemirsa di rumah nih nanti ya. Ibu-ibu rumah tangga atau siapapun yang gemar di keluarga untuk memanfaatkan lahan pekarangan yang sempit bisa untuk produksi sendiri gitu. Jadi kalau urban farming itu emang kita kan memanfaatkan lahan sempit di perkotaan gitu kan. Nah, pada prinsipnya gimana caranya kita bisa mengetahui apa yang kita makan dan menghasilkan apa yang kita makan sendiri, buahnya, sayurnya gitu kan. Nah selama ini orang mikirnya ribet nih kalau bertani di rumah, nah padahal enggak juga. Kadang kita pakai satu benih aja, ini bisa terus menerus. Kayak gini ya? Jadi misal nih, ini kan tomatnya kelihatan mau mati nih, kayaknya kita perlu nanam lagi, padahal enggak perlu tanam lagi. Yang penting dirawat, gitu. Nanti dia akan kembali? Akan kembali lagi, jadi tinggal dipangkas-pangkas aja, gitu. Tinggal motong-motong terus, aja. Untuk bisa seperti ini tuh apa yang dilakukan Mbak tadi? Kalau mulai dari awal ini kita pilih dulu kira-kira dapur kita butuh apa nih? Iya. Nah kalau misal di dapur kita butuh cabai, tomat, ada bawang, terus sayurannya butuhnya apa? Nah itu bisa kita kombinasi di sini. Nggak perlu banyak, yang penting dapur kita tetap ada tiap hari bisa panen. Gitu. Tadi Bu Ita bilang untuk satu keluarga satu pohon cabai itu cukup. Cukup. Beneran itu? Betul. Cukup banget, bahkan kalau punya tiga batang cabai itu bisa dijual yang dua, bisa dikasih ke tetangga gitu. Waduh, ini tadi ini tomat aja ini bisa dibuat saus, dibuat macam-macam bisa dijual ke tetangga. Oke. Gitu. Baik. Nah ini ada sayuran ya, tomat, cabai. Ada bunga. Ini kok ada bunga juga nih? Ini kan maksudnya juga buat mempercantik. Nah, selain mempercantik, ini nanti bisa menyediakan musuh alami. Jadi kita nggak pakai pestisida-pestisida yang beracun gitu. Jadi bunga ini bukan sekedar buat hiasan? Bukan. Jadi selain buat hiasan, ini juga bisa mempercantik, terus bisa menyediakan musuh alami. Artinya kalau ada ulat, nah itu nanti kumbangnya nih yang makanin. Kumbang ini yang akan makan tungau. Jadi kan biasanya cabai gini kan banyak yang keriput-keriput. Nah ini keriputnya biasanya ada kutu-kutu kecil gitu. Nah yang makan si kumbang. Kumbang-kumbang ini kan suka sama bunga-bunga warna-warni gitu. Jadi bunga ini mengundang kumbang datang. Kayak lagunya. Kayak ini ya, pepatah-pepatah itu. Betul. Jadi kumbang selalu mendatangi bunga gitu. Betul. Jadi di rumah tetap bisa cantik. Jadi ada bunga, kumbang datang ke sini, terus kemudian kumbang lihat, ada makanan. Ada makanan gue nih di situ. Makan di situ. Itu musuh alami. Tidak pakai semprot-semprot kimia. Gak perlu pakai pestisida, gak perlu pakai pestisida kimia. Iya, ini dia. Tapi pestisida itu sendiri kan juga bisa dibuat dengan bahan-bahan yang alami. Bisa dibuat sendiri. Contohnya dengan apa aja, Mbak? Contohnya kalau misal kita nih punya tanaman cabai kan di sini, cabainya ada yang busuk, itu nggak perlu dibuang. Nah itu bisa kita fermentasi di kaleng kecil aja, kita campur sama sisa bawang putih atau bawang daun. Nanti kita tunggu sampai dikasih larutan gula. Nah itu ditunggu satu minggu nanti bisa kita gunakan. Jadi udah nggak perlu ada limbah. Nggak perlu ada limbah. Limbahnya digunakan itu bisa mengusir apa, Pak? Kalau yang itu. Kalau itu bisa ulat. Ulat ya. Jamur gitu. Nah, jadi ini saya lihat ini ada memanfaatkan ember, kemudian apa bekas-bekas barang-barang bekas itu ya. Gitu. Terus ini bahkan botol itu. Ini sekarang saya lihat lagi nih ada itu tuh yang bertingkat-tingkat itu gimana tuh, Pak? Itu namanya planter bag. Planter bag. Jadi kalau misal untuk tanaman sayuran kayak kangkung, terus ada selada, romaine. Nah yang sekali petik bisa pakai planter bag. Jadi nggak makan tempat. Gitu, kita punya lahannya yang sempit banget gitu. Ya udah kita pakai planter bag aja. Planter bag itu makan ruang. Namanya apa tuh? Meninggi begitu tuh? Iya, vertikal. Vertikal. Vertikal garden. Vertikal garden. Wah, bagus ya.
Bisa pakai itu, bisa pakai paralon, macam-macam. Ini kalau ini kan sudah ada yang jual mungkin blender bag-nya gitu ya. Tapi kalau mereka mau bikin sendiri mungkin bisa. Pakai ini. Okay. Nah, ini yang paling simple. Kalau misal kita pakai ini yang paling simple. Nah, botol gini ya. Jadi kalau pakai botol aqua bisa kita gantung. Digantung ya, cek sendiri. Ya, ternyata nggak rumit ya? Nggak rumit. Urban farming pun kalau misal kita habis dari belanja misal, kita mau memulai tanpa beli benih itu bisa. Misal kita punya wortel, nah itu kita potong bagian akar itu, bagian pangkal batangnya. Itu kita taruh di apa ya namanya, piring, kita kasih air. Udah. Tumbuh dia? Dia tumbuh, nanti baru kita tanam kalau sudah tumbuh daunnya. Oke, tapi kan kita nggak menjamin juga kalau wortel itu berasal dari tanaman yang organik atau tidak. Betul, betul sekali. Tapi kalau untuk mengurangi yang namanya sampah, limbah, nah itu kita bisa berkontribusi. Kalau untuk sesuatu yang berasal yang tadi dari pertanian yang tidak organik, katakanlah begitu. Terus wortel tadi ya. Iya. Terus kalau kita tanam, itu kemudian tanaman berikutnya dia akan tetap ada mengandung racun-racunnya atau? Sebetulnya kalau kita nyebut dia sumbernya itu kan dia mengandung GMO atau enggak, hasil dari transgenik atau enggak. Nah kalau kita masih dari hybrid, terus itu memang dari lokal, ini persilangan lokal dan sebagainya, itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Gitu. Baik, Mbak Tantri, aduh kok Tantri sih, Tanti. Mbak Tantri. Jadi inget Tantri Kotak ya. Jadi Pak. Jadi Tantri Kotak ya. Mbak Tantri terima kasih banyak. Nah sekarang saya pengen tahu nih, hasil dari ini benar-benar bisa dipasarkan apa enggak sih? Bisa saya, banget. Saya pengen tahu dong di sini ada enggak pemasaran? Ada pemasarannya, nanti bisa langsung ketemu Mbak Angela. Mbak Angela ini ahlinya untuk marketing. Okay. Nah, baik, terima kasih. Ada di sebelah mana beliau? Nanti di sebelah sana. Sekarang lagi jual-jual macam-macam. Baik, gitu. Terima kasih Mbak Dani. Makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Angela, aduh, iya, ketemu gan. Lagi ya. Iya, seperti janji saya tadi, kita kembali sekarang. Saya sudah ketemu sama Bu Ita, sudah ketemu sama Mbak Tanti tadi. Nah sekarang diarahkan kemari untuk bicara soal pemasaran dari produk-produk urban farming ini. Ini semuanya organik nih ya? Iya, organik. Nggak pakai pupuk kimia dan pestisida kimia, tentunya. Oh, walaupun organik masih terjangkau nih ya, tomat 3.000 per ons, berarti sekilo 30.000-an ya. Iya. Sama cabai rawit juga segitu ya. Cabai rawit ini tomatnya khas nih. Tomat khas, tomat zaman dulu. Tomat zaman dulu. Ini cabai rawitnya gue lihat ya, seger-seger banget ya. Iya, seger, renyah, sama lebih pedes. 30.000 per kilo. Iya. Cabai hijaunya dong. Itu cabai besar namanya. Nanti dia juga merah-merah. Merah juga ya, cabai merah, cabai besar ya. Ini kalau dibikin toco enak banget nih. Ya, Mbak. Yang beli banyak nggak sih, Mbak? Di sini yang beli banyak. Ada yang berkunjung langsung. Ya. Ada yang datang sekeluarga. Datang ketika pelatihan, lalu keliling kebun, sama ada juga kita kerjasama dengan restoran makanan sehat. Okay. Jadi ini konsepnya drive thru gitu ya, kayak kayak di fast food gitu ya? Iya. Kayak di fast food tuh pakai mobil langsung ke cash and carry. Lebih praktis juga. Iya. Segar langsung dari kalau burger ataupun roti itu fresh from the oven gitu kan. Iya. Kalau ini fresh from the garden. Oh, from the garden. Fresh from the garden. Kalau Mbak ini siapa namanya, Mbak? Mbak Dini. Mbak Dini juga ahli memasarkan juga nih ya. Baru belajar. Mbak, kalau harga tanaman-tanaman organik yang dihasilkan dari urban farming ini dibandingkan dengan yang dihasilkan oleh petani-petani konvensional gimana? Jadi kalau untuk tanaman organik sendiri memang kita menggunakan teknologi pupuk. Ya. Di sini kita pakai pupuk nano teknologi untuk organik dan juga kita nggak pakai pestisida kimia. Dan tentunya Pak, tentunya Gan, di sini
petaninya itu memerlukan effort yang lebih daripada penanganan dengan kimia. Effort yang lebihnya effort itu? Effort yang lebih, jadi mereka harus sering sekali menyemprot dan menyemprot, memberikan perlakuan untuk sayur-sayuran ini gitu. Yeah. Yeah. Karena kan kalau kita pakainya kimia itu sekali dua kali langsung manjur gitu ya, langsung kena efeknya terlihat. Nah kalau organik ini kan dia butuh butuh perlakuan yang bertahap dan untuk penyiraman dan pupuk, pemberian pupuknya juga. Nah itu memerlukan tenaga kerja yang lebih juga, seperti itu. Tapi di sisi lain untuk pasar makanan sehat ini juga itu permintaannya cukup banyak. Selain itu, makanan-makanan ini efeknya untuk kesehatan tubuh kita itu sangat bagus gitu. Jadi menurut kami harga sekian ini juga seperti pasar organik yang lainnya masih terjangkau di pasaran. Bawang tuk-tuk nih, ini bawang tuk-tuk. Ini ya kelihatan, lihat ininya. Yeah. Beda ya, memang beda sama bawang-bawang yang dihasilkan biasa itu ya, organik. Ini satu, umbinya satu tapi dia besar. Besar ya? Ya, dan lebih renyah, lebih segar. Nah, selain orang-orang yang dari rumah tangga untuk belanja drive dengan konsep drive-thru begini kan tadi dipasarkan ke resto makanan sehat, kemudian ke ini juga Mbak, ke supermarket juga Mbak? Kalau ke supermarket kami belum, karena kami ingin, karena kami juga bekerja sama dengan petani organik dan petani lainnya, kami ingin menjalankan usaha itu yang fair trade seperti itu. Mungkin sebagian supermarket maksudnya masih, fair trade itu gimana? Fair trade itu jadi kita membayar petani dengan harga yang layak, kemudian membayar secara langsung karena pasti mereka membutuhkan perputaran modal yang langsung. Sedangkan untuk beberapa supermarket itu pembayarannya masih diberi jangka sekian bulan seperti itu. Kalau saya boleh pakai minjem istilahnya Pancasila, fair trade ini benar perdagangan yang adil dan beradab gitu ya. Iya, betul kan. Kira-kira gitu iya, ya, Pak ya. Kira-kira seperti jadi itu. Jadi tidak merugikan petani, mensejahterakan mereka dan juga tidak merugikan konsumen gitu ya. Iya. Kalau di tingkat petani 1.500, di tingkat konsumen ya 2.000 atau 2.500 itu fair gitu ya. Iya, betul. Bahkan untuk petani organik sendiri yang beberapa produknya tidak ada di kebun kami dan untuk harga yang kami jual ke konsumen itu dengan harga sekian, apabila petani organik itu menjual lebih rendah, kita jual kita beli petani organik itu lebih tinggi, lebih gitu tinggi. Jadi supaya fair dengan harga kami. Baik itu yang konsep ini yang sebenarnya harus dikembangkan, karena tujuan sehingga kami juga untuk mensejahterakan petani. Ini sudah berjalan konsep seperti itu? Iya, sudah berjalan, tapi untuk jumlahnya belum banyak belum karena banyak. Kami juga masih merintis. Iya. Ya, mudah-mudahan ada praktisi-praktisi lain yang mengembangkan ini sehingga makin banyak, sehingga komoditas-komoditas pertanian hasil bumi kita itu benar-benar bisa diperjualbelikan dengan konsep fair trade tadi. Iya. Mbak Angela, terima kasih banyak ya. Iya, sama-sama. Saya sudah komplit nih belajar urban farming nih dari Bu Ita, dari Mbak Tanti, dan sekarang dari Mbak Angela. Saya mau jalan-jalan lagi, Mbak. Iya, silakan. Saya tertarik keliling. Ini nih, nanti mungkin ini kan dari sini juga ya. Dari sini ini tomat mawarnya. Dan termasuk bawang nih dari bawangnya sini juga dari ya. Sini. Ini bawang tuk-tuk dan ini tomat apa namanya? Tomat. Tomat mawar. Tomat mawar ya. Iya. Saya pengen bikin khusus nih liputan tentang ini. Nanti di sini ada ya? Ada, di kebun kita ada baik, juga. Baik, Mbak. Iya, terima kasih banyak ya, Mbak. Iya, ya, sama-sama. Ya. Terima kasih. Mbak, ini mari, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan.